Hey geng, sehat geng. Fazu Ahmad here. Woohoo! Geng, di video kali ini gue akan kasih tahu salah satu cara untuk menghilangkan jerawat terampuh dan menghilangkan beruntusan-beruntusan, karena banyak banget yang komen, "Kak, kasih tahu tips cara untuk menghilangkan beruntusan-beruntusan yang ada di jidat, pipi ataupun hidung." Ini adalah cara terbaik, cara paling alami, cara paling murah, karena ini adalah sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan baik harus kita mulai dari hari ini. Dari mulai kamu nonton video ini, semoga apa yang gue sampaikan hari ini bisa berdampak bagus dan berfaedah buat kamu semuanya. So, karena itu jangan lupa klik tombol merah di bawah, klik subscribe, like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kalian. Komen juga kalau misalnya kamu suka. Nah, buat kamu yang rajin makan oat, semangat buat makan oatnya. Gue rasa lu pasti sudah punya kulit yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. And then look at me guys, oh my god, day by day kulit gue semakin bagus. Dan banyak yang bilang, "Kak Fazu yakin gak perawatan di dokter atau apa?" No way man, gak ada. Gue udah stop krim dokter, gue udah gak ada perawatan-perawatan ke dokter lagi. Terakhir kemarin itu gue cuma derma roller, karena kita harus menghilangkan bopeng-bopeng di wajah itu menggunakan derma roller atau dermapen. Karena kalau pakai masker doang, bopeng itu gak bisa geng. Setahun dua tahun gue coba gak bisa. Nanti gue di next video insyaallah gue akan kasih tahu cara tutorial dermapen next ya. By the way, ini on the way 50,000 subscriber, and then rambut gue akan siap-siap dibotakin. Oh my god, doain ya. Semoga sebelum bulan Desember udah 50,000 subscriber, biar kamu bisa lihat Fazu Ahmad botak. Oh damn son. Kita akan lanjut geng. Untuk pembahasan hari ini, pembahasannya itu sangat simple sebenarnya. Ini kayak ngebahas masalah kebiasaan kita. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya sama kamu geng, sehari minum berapa banyak? Ya banyak lah. Ada yang jawab gitu, ya banyak lah, tapi banyaknya berapa? Nggak tahu kan, nggak diukur kan berapa banyak minumnya. Ini adalah salah satu penyebab jerawat paling kuat, geng. Yaitu adalah kurang minum. Kalau kamu sudah makan oat, sudah ganti sarung bantal tiap hari, olahraga, dan segala macam, coba hidup sehat, tapi minumnya kurang. Nah, itu adalah salah satu penyebab kamu jerawat, itu adalah salah satu penyebab kamu beruntusan, geng. Oleh karena itu, perbanyak minum. Nah, geng, minum air putih dianggap sebagai salah satu hal yang tidak hanya dapat membuat tubuh kamu menjadi sehat dan bugar, kulit kamu juga akan menjadi sehat, geng. Tanda-tanda kulit sehat, nggak ada jerawat, cerah, kayak berseri-berseri gitu loh, geng. Sehat gitu, karena apa yang ada di dalam tubuh kita, itu yang akan dipancarkan oleh wajah kita, geng. So, hati-hati dengan makanan kalian. Perbanyakin minum kalau kamu mau kulitnya lebih cerah. Gue jadi ingat ada yang komen, "Kak, kasih tahu dong tips biar wajahnya cerah." Gue bingung. Apa ya? Masker. Iya juga ngebantu gitu, geng. Tapi kita harus bantu dari dalam juga. Perbanyakin minum. Alright, geng. Masalah jerawat dan bekasnya dapat kamu atasi dengan terapi minum air putih, geng. Ini caranya sangat mudah banget dan sangat gampang. Ini simple banget, cuman ngerubah kebiasaan kamu aja. Yang tadinya tidak ditakarin minumnya, sekarang kamu takarin minumnya 3 liter per hari. Ingat ya. Asik ya. Sombong amat. 3 liter per hari, geng. Kenapa 3 liter per hari? Orang bilang 2 liter udah cukup. Lu berjerawat kan? Otomatis tubuh kita itu butuh detoksivitas yang lebih daripada yang lainnya, geng. Jadi kita harus minumnya lebih. Nah, lebih daripada biasanya. Biasanya orang minum 2 liter, kita 3 liter. Tapi jangan terlalu banyak juga, geng. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Momen paling tepat kamu minum air putih itu adalah setelah bangun tidur. Ini adalah waktu terbaik untuk kamu minum air putih. Karena tubuh kita kan udah istirahat tuh, tidur 6-8 jam. Otomatis kita nggak minum apa-apa dong, tubuh kita nggak dapat cairan apa-apa. Oleh karena itu, kita dianjurkan pagi itu untuk minum minimal 1 gelas. Jadi geng, jangan minumnya itu jangan buru-buru dan jangan langsung banyak-banyak. Kalau kamu minum, usahakan 3 tegukan. Abis itu jangan minum berdiri. Kalau kita minum berdiri itu akan merusak sel-sel dalam tubuh kita. Karena kenapa? Karena kalau kita berdiri itu, dia akan langsung masuk gitu loh, akan tidak tersaring oleh ginjal kita, geng. Dan itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Kalau kamu mau minum, silahkan ditakar pakai botol. Kalau gue itu minumnya itu 3 liter, dan botol gue ini takarannya 750 mili. 750 mili berarti kali 4 ya. Nah,
Kadang gue suka lupa tuh, udah berapa kali ya gue isi botol ini. Caranya paling gampang yaitu adalah gue kemana-mana selalu bawa ini, spidol dan juga botol. Jadi setiap gue isi botol ini, misalnya isi pertama, gue akan langsung contreng kayak gini, geng. Seret, isian kedua, contreng lagi, ketiga, keempat. Ini kan susah nih, susah dihapus. Biasanya malamnya itu gue akan hapus. Kalau udah selesai, udah mau tidur gitu ya, atau enggak besok paginya, gue hapus pakai kayak baby oil gitu ya. Coba, gue pakai baby oil, udah hilang. Atau kamu pakai pembersih nih, apa aja boleh ya, geng. Ini adalah cara paling ampuh agar kita tetap inget minum kita hari ini udah berapa botol gitu. Jadi kalau kamu punya botol yang 1 liter juga malah lebih bagus. Botol ini ada selalu di samping gue. Keluar kota, mau ke manapun, ini ibarat pacar gue gitu loh, geng. Gak bisa jauh. Karena kalau gue kurang minum, you see, kayak perjuangan jerawat gue itu akan sia-sia gitu loh, geng. Nah, geng, gue mau kasih tips lagi nih. Biasanya di awal-awal atau di minggu-minggu pertama, kalian akan ngerasa kembung karena ngerasa banyak banget minum air. Karena kalau kamu minum air putihnya 3 liter per hari selama 1 bulan aja, hasilnya akan kelihatan, geng. Lu bisa searching ke Google, lu bisa cari berbagai macam informasi mengenai minum air bisa menghilangkan jerawat. Banyak banget yang kasih testimoni. Dan waktu itu, waktu gue jerawatan, geng ya, waktu muka gue kayak gini nih, gue kerjaan gue tiap hari itu adalah browsing. Gimana caranya biar gue bisa menghilangkan jerawat ini? Karena gue ke dokter ini, ke dokter itu, gak bisa. Gak ada yang kasih solusi bagus gitu. Oke, gue turutin pakai krim ini, krim itu. Awal-awalnya bagus, lama-lama malah tambah parah lagi jerawatnya. Gue pindah ke sana, gue pindah ke sini, gak ada yang beres. Ternyata gue coba mulai untuk merubah pola hidup gue dengan makan oat, minum air yang cukup. Dan itu gue juga tahu dari browsing-browsing gitu, geng. Dan alhamdulillah, you see my face now. Ya. Ya Allah, gue kayak bersyukur banget gitu, geng. Terima kasih banyak. Ini juga bisa untuk ngecilin pori-pori, geng. Terima kasih banyak udah nonton video ini, geng. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kamu punya saran atau kritik, silahkan komen di bawah. Atau enggak, langsung DM aku di Instagram @fazoahmad. Abis itu juga kamu kalau ada mau nanya sesuatu, silakan komen juga. Insya Allah kalau aku sempat aku balas ya, geng. Karena aku harus ngejar buat video 2 hari sekali. Dan juga aku lagi ada promo film. Wah, luar biasa. Ini aku tetap semangat buat videonya, buat kamu para pejuang jerawat, dan nyemangatin kamu untuk terus tetap hidup sehat. Karena hidup sehat itu banyak banget godaannya, geng. Keluar ke sana, wow, lihat gorengan. Keluar ke sini, wow, lihat junk food, ayam goreng ini itu ya, rajanya ayam lah, segala lah. Man, damn. Semangat. Semangat, semangat buat para pejuang jerawat. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. I love my body, I love my skin. Yay!